Pada tahun 2021, tim Fakultas Teknik melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan lokasi di Pulau Benan. Di pulau ini ada beberapa masalah, terutama pada solar panelnya, di mana banyak PJU-nya sudah rusak, kemudian lampunya sudah tidak berfungsi, hingga baterainya yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, tim dari Fakultas Teknik melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan membantu Karang Taruna bagaimana cara melakukan instalasi lampu PJU dan merawat lampu tersebut. Pemuda Karang Taruna Pulau Benan diberikan pelatihan bagaimana caranya melakukan instalasi kemudian merawat lampu PJU ini. Lampu PJU yang digunakan adalah lampu PJU berbasis solar panel, sehingga pada saat nanti ada cahaya, lampu akan secara otomatis mati. Kemudian di sini dilakukan pelatihan bagaimana mengecek komponen-komponennya dan saling berbagi informasi antara mahasiswa dan pemuda Karang Taruna. Pada lampu ini juga disematkan sistem pemantauan secara IoT. Tim menuju ke lokasi pemasangan, di mana di sini ada area yang belum teraliri listrik. Lampunya ditempatkan di atas atap, mana Karang Taruna dan para mahasiswa saling membantu untuk menempatkan lampu PJU tersebut. Hasil dari pemasangan lampu PJU tersebut dapat dilihat adanya lampu yang berkedap-kedip, menandakan dia lampu tersebut standby.